kita bicara tentang kerbau Kiai Slamet yang keberadaannya di Keraton Surakarta Diningrat. Dan beberapa catatan yang kita temukan dan juga cerita turun-temurun itu memang dulu memang agak simpang siur begitu asal kerbau ini dari mana, karena pada waktu Pakubono kedua itu sendiri kan istilahnya ibu kota baru pindah Mataram itu dari Kartosuro ke Surakarta. Jadi catatan yang di keraton sendiri sangat minim. Namun kami banyak menemukan justru malah di Ponorogo, karena ini berkaitan dengan keberadaan Pakubono kedua pada waktu beliau istilahnya menyingkir ke Ponorogo karena Kartosuro diserang oleh pasukan Pangeran Garendi dan beserta kelompoknya begitu. Nah, dari situ yang kami temukan bahwa kedatangan yang Pakubono kedua di Ponorogo itu disambut sukacita oleh masyarakat sana, yang dimana di sana itu ada sekumpulan atau sekawanan kerbau bule itu yang didandani untuk menyambut kedatangan beliau, dan beliau sendiri sangat berkesan sekali dan sangat menopo istilahnya dalam bahasa Jawa itu renoing penggalih begitu. Di sana diterima kan oleh Bupati Ponorogo. Nah, sekembalinya beliau ke Kartosuro dan juga untuk supaya pindah dari Kartosuro ke Desa Solo ini untuk ibu kota Mataram itu sendiri, akhirnya Noto Broto itu bupati dari Ponorogo ini mempersembahkan kerbau bule itu. Saya tidak tahu bagaimana hubungan ada pusaka yang dari yang Sunan Kalijogo yang ada di keraton, yaitu Kanjeng Kiai Slamet itu yang akhirnya kenapa dijadikan satu dengan keberadaan kerbau bule ini, itu oleh yang sendiri yang tahu, di mana pasti secara spiritual sendiri beliau ada keinginan untuk menyatukan kerbau Kiai Slamet ini dengan Kanjeng Kiai Slamet itu, yang di mana kalau kata Slamet itu sendiri kan harapan dan permohonan beliau kita semua untuk di dalam kehidupan itu bisa mendapatkan keselamatan. Nah, keselamatan apa saja yang diinginkan, karena semua apa yang kita lakukan itu bisa mendapatkan keselamatan baik di dunia atau nantinya kembali ke Allah di akhirat itu sendiri. Kerbau ini sendiri dijadikan kelangenan. Kelangenan itu periharaan yang sangat disukai dan disayangi oleh beliau. Untuk kerbau-kerbau ini dikandangkan juga sangat dekat dengan keraton, karena di kompleks sebetulnya dulu adalah di Kampung Gurawan. Namun
tempatnya itu sekarang ini sudah tidak memadai. Sejak tahun 92 itu sebetulnya saya mulai diperintahkan oleh Sinun Pakubono ke-12 untuk mengurusi apa kerbo Kiai Slamet ini. Akhirnya berkembang dan kita juga kandangkan di alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Dan sekarang berkembang ada anak beranak itu ada 21 nggih. Belum lagi yang anak keturunannya yang pernah dipelihara di Madiun itu dikembalikan pada waktu Sinuwun Pakubono ke-12 sedo itu baru 7 hari katanya. Itu kerbo minta pulang terus gitu. Tak pulang ke keraton. Akhirnya pulang karena sudah punya istri di sana, punya anak di sana. Datang mobilnya sendiri di starter enggak hidup-hidup gitu, truknya itu. Jadi dia nangis melihat anak dan istrinya yang tertinggal gitu. Akhirnya anak dan istrinya diikutkan baru bisa jalan itu truknya. Ya alam-alam itu terserah aja mak, kejadiannya sering seperti itu. Keturunan Kiai Slamet ini karena itu sudah istilahnya ditetapkan oleh leluhur kami, di mana yang Pakubono kedua menetapkan ini kelangenan dalem, juga dianggap sebagai pusaka, bisa dianggap begitu, karena binatang ini menjadi satu bentuk harapan untuk bisa mendapatkan keselamatan itu. Jadi memang di keraton ini banyak tempat-tempat juga barang-barang yang sebetulnya diadakan itu hanya untuk ungkapan satu permohonan kepada Allah supaya mendapatkan keselamatan itu yang namanya jelas Kiai Slamet itu. Perihal Kerbo Kiai Slamet yang ada di Keraton Surakarta di Ningrat, dan lebih viral lagi kalau Kerbo Kiai Slamet sering dan merupakan semacam agenda rutin setiap malam satu suro ikut kirap sebagai cucuing lampah atau pangarso lampah dalam kirap pusaka Keraton Surakarta, mengelilingi Keraton Surakarta yang berada di luar tembok keraton secara pradaksina, yaitu adalah menganankan searah jarum jam. Kita akan kembali bahwa pada zaman dulu kerbau merupakan binatang yang disakralkan khususnya untuk Nusantara, tidak hanya Jawa. Kalau nanti kita akan menukik pada masalah totemisme, kepercayaan terhadap hewan, kerbolah di Nusantara ini yang banyak sekali digunakan. Kalau kita melihat di Sumatera, di sana juga ada bahwa kerbo merupakan binatang-binatang yang disakralkan. Khususnya tanduk dan sebagainya akan terpasang sebagai tolak bala. Kerbo atau Maisa,
orang-orang zaman dulu sering menggunakan nama ini, Maisa, Maisa Agni, Maisa Jenar, Lembu Amiluhur, Kudo Waning Pati, dan Maisa atau Lembu atau Kebu, Kebu Anabrang dan sebagainya sering digunakan. Karena memang sudah merupakan suatu kepercayaan bagi masyarakat Jawa zaman dulu. Maka untuk itu, menjadi suatu hewan peliharaan seorang raja pada waktu itu, mestinya pun juga dalam hal ini pengelola, jadi yang ikut sebagai pawang yang memelihara, mestinya akan berbeda dengan kerbau-kerbau yang lain. Jelas, ini kerbau kelangenan keraton. Dari segi makanan, dari segi apapun juga, mestinya akan tertata, berbeda dengan kerbau-kerbau yang lain. Albino, warnanya putih. Ini adalah kerbau pilihan untuk masyarakat Nusantara. Kalau kita mempelajari masalah zaman dulu menggunakan nama-nama hewan dan kepercayaan terhadap hewan, kerbau ini untuk keselamatan. Maka tidak ada jeleknya pemberian nama sebagai Kebu Kiai Slamet. Terkait dengan nama kiai, semua bentuk pusaka penghormatan terhadap apapun juga di keraton itu semuanya menggunakan kiai. Bahkan nanti kalau lebih tinggi disebut Kanjeng Kiai. Jadi Kiai Kanjeng Kiai Slamet, seekor kerbau dengan beberapa keturunannya diharapkan bertuah dengan keselamatan yang ada. Ini asal-usulnya demikian. Bahkan untuk kerbau ini dikirapkan pada malam satu suro. Yang pertama dikirapkan di dalam tembok Baluwarti zaman Pakubono ke-10. Secara harum jarum jam mengelilingi keraton dalam, Pakubono ke-11, Enjang Sunan Kanjeng Pakubono ke-11 tidak mengadakan kirap. Karena apa? Pemerintahan Jepang begitu ketat. Pemerintahan Jepang begitu ketat untuk mengawasi segala bentuk, menerapkan jam malam. Bentuk kegiatan masyarakat dibatasi. Maka selama Sunan Pakubono ke-11 tidak ada kegiatan untuk kirap pusaka. Dan yang di depan adalah Kebu Kiai Slamet. Sinun Pakubono ke-12 tahun 1945 dilakukan kembali pada bulan Juli 1945. Kirap di dalam Jempuri Keraton. Kirap pusaka yang di depan adalah Kerbau Kiai Slamet. Tahun 1964 baru dawuh atau perintah raja, dilakukanlah kirap di luar tembok keraton sampai saat ini. Di depan tetap menggunakan Kiai Slamet. Walaupun ada juga Kanjeng Kiai yang menggunakan nama-nama Mahisa, ya, Kanjeng Kiai Ageng dan sebagainya, yang ada di depan berdampingan dengan Kiai Slamet sebagai cucuk lampah melakukan kirap di luar tembok keraton searah jarum jam atau pradaksilah.